Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Ketemu lagi nih sama aku di channelnya Mama Nai. Semoga kalian gak bosen ya dengan vlog-vlog aku yang sederhana ini. Yang itu-itu aja juga. Oke teman-teman, jadi di sini nih aku mau ngelipet baju ya teman-teman. Dan mohon maaf banget kalau rumah aku itu agak berantakan ya teman-teman, karena ya beginilah keadaan rumah aku sebenarnya. Kalau misalnya belum dirapihin, sebenarnya sih udah aku rapihin ya, tapi ya namanya punya anak kecil ya berantakan lagi, dirapihin lagi, berantakan lagi. Jadi ya gitu-gitu terus aja ya teman-teman. Oh ya, yang buat yang lagi nonton video aku ini, ayo lagi apa? Apakah sama aku sepertinya lagi beberes gini? Iya nih, aku di sini alhamdulillah seneng banget karena aku libur masak teman-teman. Sebenarnya sih antara seneng dan gimana ya? Karena aku tuh udah food prep. Jadinya kan otomatis kan harus masak, cuman karena posisinya pak suami itu kepingin makan nasi Padang, jadinya kata dia nggak usah masak, aku mau makan nasi Padang gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa sekali-sekali ya teman-teman. Dan pastinya kalau menurut aku hal yang paling bahagia ya kalau misal kita libur masak, bener nggak? Pasti bener lah ya. Dan ini cucian aku cuma sedikit ya teman-teman, alhamdulillah. Aku tuh tipe orang yang benar-benar jarang banget setrika ya teman-teman, karena emang posisinya aku tuh nggak selalu setrika baju. Setiap hari atau setiap habis nyuci tuh aku nggak selalu setrika, paling ya baju-baju suami kayak baju kerja atau baju kita pergi yang benar-benar bahannya ya harus disetrika gitu. Kalau enggak ya aku nggak setrika baju. Gimana nih kalau kalian? Jadi di sini posisinya tuh pas suami lagi libur ya teman-teman, alhamdulillah. Dan entah kenapa aku tuh kalau misalnya suami libur ya, kenapa aku tuh males gerak gitu, mager banget gitu. Kira-kira kalian tuh sama gak sih kayak aku? Kalau ada pak suami tuh ya males aja gitu, ngapain, pengennya ya udah ngobrol bercanda gitu kita bertiga, atau ya jalan-jalan kecil kayak cuci mata doang, cari-cari udara kayak gitu-gitu aja sih. Oke, alhamdulillah aku udah selesai ya teman-teman lipetin bajunya. Dan mohon maaf dari tadi videonya cuma lipetin baju aja, karena emang kemarin itu aku gak banyak kerjaan ya teman-teman, jadinya santai-santai aja gitu di rumah. Ciluk! Oke lanjut teman-teman, ini posisinya aku lagi di depan rumah. Aku lagi ngajak anak aku main ya teman-teman. Dan ini anak aku usianya otw 18 bulan. Apa sayang? Apa? Dede mau minum? Mana minum? Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada anak aku, dia kepingin minum, jadinya aku kasih minum dulu. Abis main dia kecapean kayaknya. Anak aku itu emang lagi, aduh gak bisa diem banget, karena emang ya mungkin emang lagi masanya ya teman-teman, jadinya ya nikmatin aja. Oke lanjut ke videonya, ini kita unboxing teman-teman. Aku punya paket beberapa, paket khususnya untuk anak aku karena dia udah mulai membesar, jadi aku beliin ya sedikit baju dan celana sehari-hari dengan harga yang sangat terjangkau. Karena aku bukan tipe orang yang kalau beli sesuatu itu harus yang bermerek atau harus yang mahal gitu, enggak ya teman-teman. Ya mungkin ada beberapa gitu barang yang harganya lumayan, tapi aku enggak selalu memutuskan untuk sesuatu beli itu yang harus bagus mahal gitu, enggak. Yang penting nyaman dipakai, kegunaannya sama atau bermanfaat buat kita, dan ya intinya kita suka lah gitu dengan barang itu, seperti itu ya teman-teman. Yang penting tuh nggak usah dengerin omongan orang ya teman-teman, ya namanya netizen kan ada aja gitu kan ya. Yang penting mah kitanya aja gitu, yang nggak mengganggu orang lain ya otomatis kita juga nggak bakalan diganggu sama orang lain gitu ya teman-teman.
Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Mohon maaf kebanyakan cerita. Oke, di sini aku beli baterai jam tangan gitu ya teman-teman. Cuman ini aku gunakan untuk mainan handphone anak aku karena kemarin baterainya habis. Kalau beli di offline itu bisa 5.000 ya teman-teman, dan di sini aku beli cuman harganya gak nyampe 1.000. Alhamdulillah. Gimana nih buat kalian, ada yang suka sama kayak aku kalau beli sesuatu itu lebih sering di online? Karena menurut aku ya, dari segi harga itu jauh banget ya teman-teman. Terus dari segi barang juga menurut aku itu gak jauh beda karena semuanya sama, apalagi kayak misalnya makanan, snack, atau kebutuhan dapur, kebutuhan laundry, kayak gitu-gitu. Menurut aku sama ya teman-teman. Jadi aku itu lebih memilih untuk belanja online dibanding offline, kecuali kayak bulanan, belanja bulanan gitu ya. Menurut aku belanja bulanan itu karena salah satu hiburan buat aku gitu ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku beli spon dan ternyata sponnya itu kecil banget teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Di sini aku beli celana culotte buat anak aku ya, buat sehari-hari. Lumayan ya teman-teman. Harganya itu cuma 10.000. Di sini aku beli 2 piece. Jadi di sini tuh vouchernya kemarin ada diskon 50% gitu ya teman-teman. Dan untuk yang mau samaan, aku saranin untuk beli yang polos aja ya teman-teman. Karena yang bermotif itu bahannya agak tipis. Kalau yang polos itu bahannya tebel gitu ya teman-teman. Karena next aku juga mau beli lagi yang polos gitu. Oke, lanjut teman-teman, ini aku beli kaos untuk anak aku dan bahannya itu lumayan ya teman-teman, lumayan bagus. Aku beli harganya itu 10.000 karena balik lagi ada diskon tokonya itu, jadi aku dapat harga 7.500. Oke, lanjut. Ini aku beli celana santai ya teman-teman, buat sehari-hari juga. Aku beli 2 piece. Bahannya lumayan ya teman-teman, bahan katun. Jadinya lumayan adem buat anak aku. Bagus ya teman-teman. Dengan harga tuh 4.950 ya teman-teman. Dan ini juga tokonya ada diskon 50%, cuman kalau tokonya ini tuh minimal belanja 30.000 ya teman-teman. Jadi semuanya itu 3 piece, yang satu baju tidur, yang dua itu celana pendek. Jadi semuanya aku dapat harga 16.500. Kalau yang tadi kan aku cuma beli satu karena tokonya itu diskon 50% dengan minimal 0 belanja. Jadi kalau aku beli dari satu produk itu diskonnya malah semakin kecil. Jadinya aku, jadi kalau misalnya mau beli, kalian pilih barang cuma satu aja gitu. Jadi diskonnya itu lumayan gitu ya teman-teman. Tapi tergantung tokonya juga ya teman-teman. Jadi kalian tuh harus pintar-pintar lihat dulu dengan minimal belanja berapa toko tersebut gitu ya teman-teman ya. Aku lupa dari sejak kapan gitu ya ada diskon kayak gitu. Cuman
setiap toko itu diskonnya beda-beda. Kadang ada yang diskonnya 50% dengan harga sampai 10.000 gitu. Ada yang tulisannya diskon 50% sama dengan diskon cuman 500 perak atau cuman 1.000 perak kayak gitu. Cuman ya makanya kita harus lihat-lihat dulu ya teman-teman ya. Dan okay, lanjut, ini aku gak ngerti ini apa namanya. Intinya ini tuh paket-paket suami aku. Jadi mohon maaf aku gak review. Kalau misalnya ada yang pengen samaan atau ada yang pengen bertanya, silakan komen di bawah, nanti aku jawab kalau misalnya ada yang mau ya. Karena aku gak paham nama-namanya apa. Terus kalau soal harga itu pastinya jauh ya teman-teman dari offline. Makanya suami aku itu juga belinya online karena harganya itu juga sangat jauh gitu ya teman. Oke, lanjut teman-teman, ini aku beli ubi. Aku beli ubi, beli snack, beli wafer kayak gitu deh buat anak aku ya teman-teman. Tapi ubinya yang jelas buat aku ya teman-teman. Untuk harganya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Dan ini tuh nggak di apa tokonya itu nggak ada diskon, tapi dari produknya itu banyak yang diskon ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di sini aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang udah nyempetin waktunya buat nonton video aku yang sederhana ini sampai habis. Semoga Allah balas kebaikan kalian semua ya, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi lindungan sama Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat yang belum subscribe, boleh dong subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk selalu di like, di komen, dan di share di seluruh sosial media yang kalian punya. Biar aku semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya ya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia, selalu bersyukur ya teman-teman. Apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, apapun yang Allah berikan. Sehat-sehat semua ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Bye-bye.